Tersenyum adalah tema saat teduh pagi ini dengan menceritakan pengalaman pribadi dari saudara kita yang pernah bermukim di Jerman. Saya adalah ibu dari 3 orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah Sosiologi. Tugas terakhir dosen yang diberikan kepada siswanya diberi nama Smiling. Seluruh siswa diminta untuk memberikan senyumnya kepada 3 orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka. Setelah itu, setiap siswa diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Saya adalah seorang yang mudah bersahabat dan selalu tersenyum pada setiap orang. Jadi, saya pikir tugas ini sangatlah mudah. Setelah menerima tugas tersebut, saya bergegas menemui suami dan anak bungsu saya yang menunggu di taman kampus. Lalu pergi ke restoran McDonald yang berada di kampus. Pagi itu udaranya sangat dingin dan kering. Sewaktu suami saya akan masuk dalam antrian, saya minta agar dia saja yang menemani si bungsu sambil mencari tempat duduk dan saya ikut antrian. Ketika saya sedang dalam antrian, mendadak setiap orang di sekitar kami bergerak menyingkir, dan bahkan orang yang semula antri di belakang saya ikut menyingkir keluar dari antrian. Perasaan panik menguasai diri saya. Ketika melihat mengapa mereka semua menyingkir, saat berbalik, saya membaui suatu bau badan kotor yang cukup menyengat. Ternyata, tepat di belakang saya berdiri 2 orang lelaki tunawisma yang sangat dekil. Saya bingung dan tidak mampu bergerak sama sekali. Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebih pendek. Dan ia sedang tersenyum ke arah saya. Lelaki ini bermata biru, sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap ke arah saya, seolah ia meminta agar saya dapat menerima kehadirannya di tempat itu, dan ia menyapa, "Good day," sambil tetap tersenyum. Secara spontan, saya membalas senyumannya. Dan seketika teringat oleh saya tugas yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki kedua sedang memainkan tangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segera menyadari bahwa lelaki kedua itu menderita defisiensi mental. Dan lelaki dengan mata biru itu adalah penolongnya. Saya merasa sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata dalam antrian itu kini hanya tinggal saya bersama mereka, dan kami bertiga tiba-tiba saja sudah sampai di depan konter. Ketika wanita muda di konter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilakan kedua lelaki itu untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan. "Kopi saja 1 cangkir, Nona." Ternyata, dari koin yang dia pegang hanya itulah yang mampu dibeli oleh mereka. Sedangkan, aturan di restoran di Jerman, jika ingin duduk di dalam restoran dan menghangatkan tubuh, maka
orang harus membeli sesuatu. Dan tampaknya kedua orang ini hanya ingin menghangatkan badan. Tiba-tiba, saja saya diserang oleh rasa ibah yang membuat saya sempat terpaku beberapa saat. Sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang terpisah dari tamu-tamu lainnya yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Pada saat yang bersamaan, saya harus menyadari bahwa saat itu semua mata di restoran itu juga sedang tertuju ke diri saya dan pasti juga melihat semua tindakan saya. Saya harus tersadar setelah petugas di counter itu menyapa saya untuk ketiga kalinya, menanyakan apa yang ingin saya pesan. Saya tersenyum dan minta diberikan dua paket makan pagi di luar pesanan saya dalam nampan terpisah. Setelah membayar semuanya, saya minta bantuan petugas lain yang ada di counter itu untuk menghantarkan nampan pesanan saya ke meja tempat duduk suami dan anak saya. Sementara saya membawa nampan lainnya berjalan melingkari sudut ke arah mereka yang telah dipilih kedua lelaki itu untuk beristirahat. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di atas mejanya dan meletakkan tangan saya di atas punggung telapak tangan dingin lelaki bermata biru itu sambil saya berucap, "Makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua." Kembali mata biru itu menatap dalam ke arah saya. Kini mata itu mulai basah berkaca-kaca dan hanya mampu berkata, "Terima kasih banyak, Nyonya." Saya mencoba tetap menguasai diri saya. Sambil menepuk bahunya, saya berkata, "Sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian. Tuhan juga ada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian." Mendengar ucapan saya, si mata biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk lelaki kedua sambil terisak-isak. Saat itu, ingin saya sekali merengkuh kedua lelaki itu. Saya sudah tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Ketika saya duduk, suami saya mencoba meredakan tangis saya sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang saya tahu kenapa Tuhan mengirim ke anak dua itu. Kami saling berpegang tangan beberapa saat dan saat itu kami benar-benar bersyukur dan menyadari bahwa hanya karena bisikannya kami telah mampu memanfaatkan kesempatan untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan. Ketika kami sedang menyantap makanan, dimulai dari tamu yang akan meninggalkan restoran dan disusul oleh beberapa tamu lainnya, mereka satu persatu menghampiri meja kami untuk sekedar ingin berjabat tangan dengan kami. Salah satu di antaranya, seorang bapak, memegangi tangan saya dan berucap, "Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yang berada di sini. Jika suatu saat saya diberi kesempatan olehnya, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan tadi kepada kami." Saya hanya berucap, "Terima kasih," sambil tersenyum.
Sebelum beranjak meninggalkan restoran, saya sempatkan untuk melihat ke arah kedua lelaki itu. Dan seolah ada magnet yang menghubungkan batin kami. Mereka langsung menoleh ke arah kami sambil tersenyum, lalu melambai-lambaikan tangannya ke arah kami. Dalam perjalanan pulang, saya merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan terhadap kedua orang tunawisma tadi. Ini benar-benar tindakan yang tidak pernah terpikir oleh saya. Pengalaman hari ini menunjukkan kepada saya betapa kasih sayang Tuhan itu sangat hangat dan indah sekali. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkanlah kami tetap tersenyum dengan siapa saja. Ajarkanlah aku mengasihi kepada siapapun dengan tidak melihat statusnya. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.